tanggal 3 bulan September bulan November tahun 2020. Kita mau belajar tentang apa ya? Hari ini bercerita tentang kegiatan di pagi, siang apa malam? Pagi. Pagi, siang apa malam? Malam. Kemarin kan sudah pagi, terus apa tadi? Lanjutannya pagi. Oh, hir, kegiatan di setelah pagi apa? Siang. Ya, kegiatan di siang hari. Kalau okay. Di siang itu siang hari itu Afir kebanyakan main sama mewarnai buku Dino. Mewarnai buku Dino. Terus siang kita ngapain lagi selain main dan mewarnai? Afir ngapain lagi siang hari? Bobok. Oh, bobok siang. Terus sebelum bobok biasanya ngapain dulu ya? Beresin kasur dulu. Beresin kasur. Terus pipis. Terus, Ophir, kalau siang hari itu ngapain? Ada yang belum disebut? Makan. Iya, makan di? Iya. Tapi bangun tidur, itu Ophir rasanya gimana? Enak. Badannya enak. Seger gak? Seger. Jadi bobok enak. Oke, sekarang kita lanjut ke tugas selanjutnya, yaitu berhitung. Lihatin. Tuh rapi enggak? Coba lihat. Rapi. Nah, yuk sekarang bikin pipanya dulu, bikin napanya dulu tuh. Ya, sekarang bikin pita, ayo mulai konsentrasi. Tadi udah benar cara jecenahan lubangnya udah betul sih. Sekarang bikin pita. Nah, ditekuk. Terus nanti tangannya nahan lubangnya. Nahan lubangnya. Jadi tinggal dimasukin. Lo fokus ini dulu, malah gak lumba-lumba. Nah, sambil yang lain fokus. Udah bener kok itu, tinggal bikin tekuan aja. Jadi udah bener cara nyari simpan lubangnya. Nah, ditahan supaya gak gerak, tinggal dimasukkan. Nah, tariknya pelan-pelan. Tarik dua-duanya sekalian biar gak lepas. Gimana Ophir? Udah aja? Enggak. Itu yang mana titiknya? Ophir bukan ditulis Ophir. Ya kan? Langsung dihubungkan. Oh. Yang 6 sama 6. Dihitung dulu makanya. Nah, terus. Itu berapa? Delapan. Berarti ini ke sini.